Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Butirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction. Ternyata NCT banyak juga di subscriber saya, ya maksudnya di channel saya. Karena saya buat polling itu ternyata, pollingnya lumayan jauh ya, 50-an% gitu ya. Oke, langsung saja kita buat lagi video NCT. Udah yang keberapa ya saya buat video NCT ya. NCT, tapi ini NCT 127. Dengan judul Kick It. Nah, ini live, guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. 1, 2, 3. Oh. Oke. Sick nih, gerakan kayak gini nih. Ada break voice, guys. Gitu. Oh. Tuh. Tadi depannya rame, ditutup di ternyata dibuka dengan suara halus. Asik. Nah, keren. Gerakannya juga oke nih. Oh, powerful. Ini unik nih kayak gini. Asik. Asik. Oh, itu saya pernah lihat dia. Asik, ini aransemennya brilian juga nih. Ini gerakannya gimana ya? Oke. Musik sepi. Wah, ini nih saya pernah lihat dia. Susah naik kayak gitu, guys, nadanya. Keren banget. Wih, powerful banget mereka ini ya. Sick, guys. Nutupnya juga nggak pasaran cara nutup ininya. Habis ya. Oke, stop. Jadi, aduh, saking banyak yang banyak hal yang bagus. Jadi bingung saya. Jadi mereka tuh gini loh. Mereka tuh ini intinya mereka tuh nggak main aman. Mereka tuh unik, guys. Unik. Jadi gini, mereka buat sesuatu kayak gitu. Itu ada teknik break voice ya. Gitu.
Nah, itu banyak mereka mainkan itu, dan itu jarang-jarang guys orang melakukan itu. Kemudian musiknya udah pasti musiknya berani berevolusi. Sepertinya musiknya nih, waduh, banyak gabungannya, R&B juga iya, EDM juga iya. Mereka campurkan musiknya nih, aduh, keren banget aransemen nih, aransemen brilian. Kemudian mereka ngambil part-part solonya juga bagus-bagus. Aduh, bagus-bagus ya. Itu gerakannya power kayak gitu, tapi lagi-lagi ya, saya suka kalau power tuh nggak kedengeran ngos-ngosan, itu saya suka banget. Nah, kemudian tadi nge-rapnya, aduh. Nge-rapnya gila, nge-rapnya. Maksudnya dia nge-rapnya dengan nada yang rapat gitu, tapi gayanya tetap oke, santuy guys. Itu keren banget. Kemudian tadi ada, aduh, banyak banget ya. Kemudian tadi pada saat ini loh, pada saat tutup-tutup endingnya tuh nggak pasaran. Jadi nggak biasa tutup ending kayak gitu. Itu keren banget sih menurut saya. Teknik-teknik vokalnya, mereka tuh walaupun lagu ngebeat, tapi mereka tetap berani untuk mengeksplor suaranya gitu loh. Kan kan nggak gampang ya. Biasanya kan ada juga grup vokal tuh yang lagu ngebeat, dia cari aman aja. Jangan terlalu eksplor suara supaya nggak kedengaran bahwa suaranya bisa lemah gitu ya pada saat mereka sambil dansa dance gitu. Nah, ternyata tadi walaupun sambil dance mereka tetap eksplor suara guys. Ada bagian part-part solonya itu tetap eksplor suaranya, dan itu keren banget, nggak jatuh nadanya, tetap intonasinya tetap bagus ya. Keren sih NCT, pantasan banyak fansnya. Oke, saya rasa itu aja. Kalau ada yang tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi tetap dan sopan. Terima kasih. Dah.